Halo sahabat pionir, hari ini kita kedatangan nih Jeep JL dari jauh banget nih, dari plat BK yaitu dari Medan. Nah, kita dipercaya untuk modifikasi untuk ngebangun mobil dia nih. Dari lift kit sampai ban velg semuanya akan kita bangun semua di mobil ini. Dan juga beberapa tambahan dari part-part engine-nya. Nanti kita lihat nih barang-barangnya apa aja yang kita pasang ya. Dan pasti banyak banget nih listnya nih. Kalau masih saya masih nyontek nih listnya. Yang dipasang sangat banyak, seperti kayak lift kit kita pasang dari AEV, velgnya kita pakai velg Hutchinson yang hitam, dan kita juga pakai ban BFG 35. Pendung lampu kita pasang juga depan belakang, knalpot sama side step kita pasang yang elektrik dari AMP Extreme. Shock steer juga pasti kita ganti dari Fox juga karena ban kan sudah gede nih. Nih plat BK, bumper kemungkinan ganti juga nih, masih menunggu yang originalnya karena yang punya mobil ini atau ownernya nggak mau pakai yang Cinanya, dia minta yang original semua di mobilnya. Ini mobilnya masih standar banget ya sahabat Jeep, bisa kita lihat nih ya, bener-bener ini mobil baru banget sampai di tokonya Pioneer Jeep, karena akhir-akhir ini juga kita juga lagi banyak modifikasi dari mobil Jeep JL. Nah, di JL Gladiator kita juga lagi banyak modifikasinya. Di depan saya ini ada 2 JL lagi lift kit sama pasang side step juga elektrik. Terus ada satu Gladiator yang pasang lift kit juga, knalpot semua juga lengkap. Nah, kita lihat nih barang-barang detailnya sih apa aja sih yang akan kita pasang hari ini. Langsung aja yuk kita lihat barangnya. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih mobilnya, kita udah gantung dan kalian bisa lihat sendiri kan beberapa part emang udah terinstal sih. Contoh kayak guard-guard buat stop lamp dan juga headlamp nih guys. Kita pakai dari Rugged Ridge yang ini emang khusus untuk Jeep JL. Jadi plug and play semua made in America. Dan ya, ini emang mengubah banget nih tampilan dari lampu alien nih. Jadi lebih gahar looks-nya, lebih keren. Nah sekarang kita lanjut, nah ini knalpot juga udah diinstal. Ini kita pakai dari Magnaflow untuk knalpotnya. Emang modelnya mirip-mirip sama engine ya, tapi ini Magnaflow sahabat Pioneer. Ini suaranya juga enak dan DB-nya juga aman, gak bakal ngeganggu sama pengguna yang lain. Jadi suaranya soft banget, tapi masih tetap ada rasa bass-bassnya. Nah lanjut ke lift kitnya nih guys. Kalau lift kitnya kita pakai 2,5 inch dari AEV, dan shocknya ini udah paketan. Ini dari Bilstein. Tuh, tipenya kan dia kelihat warnanya abu-abu RT5100. Dan ini juga kita udah lengkap sampai stopper-stoppernya dapat, link sway barnya juga dapat. Dan lihat deh bagian bawahnya. Keren ya. Nah, ini knalpotnya sampai ujung tuh guys. Gokil. Jangan lupa di bagian performance juga di upgrade, ini pakai InGen air intake yang filternya itu kalian nggak perlu ganti-ganti lagi guys, cukup disemprot aja tuh yang warnanya biru-biru tuh, tinggal disemprot aja pakai angin, nggak usah gede-gede, sedang aja, yang penting abu-abu atau kotorannya keluar semua. Nah ini udah paketan juga plug and play. Wah, yang aku suka tuh barang-barang Amerika tuh semuanya plug and play guys, jadi pemasangannya gampang, perawatan juga gampang. Nah di sampingnya ini ada doorstep dari Atlas Smithy Build. Oke, ini enak nih kalau buat ngecek-ngecek ataupun ngelap-ngelap di bagian atas tuh gripnya kan. Satu kuat, kedua ini tuh gampang banget pakainya, cuman kayak gitu aja, dan anti slip pastinya. Dan selain ini juga dia bisa buka tutup kaleng botol. Gokil kan. Dan ini yang aku bilang tadi, semua barang Amerika semua itu pakai play semua, dan premium looks-nya itu dapat banget ya. Keren. Ke bagian bawah, ini ada velg Hutchinson Rock Monster nih guys. Ini udah beadlock, di tengah-tengahnya ada karet, jadi bisa ngejepit dan pastinya jauh lebih aman. Plus, ini udah favorit banget buat dipakai off-road. Gak di luar aja, tapi di Indonesia juga ini menjadi salah satu velg favorit nih guys. Kalau ban tadi itu pakai BFG takuran 35 12,5 ring 17 AT KO 2. Ya kayak gini lah tampilannya. Keren banget. Nanti pokok tungguin aja, setelah ini bakalan ada kok video keliling secara keseluruhannya. Ini kita lagi ngecek-ngecek lagi, final checking terakhir, kira-kira barangnya udah terinstal semua belum, udah terpasang dengan benar belum. Nah, jadi kayak gitu di Pioneer. Habitnya adalah sebelum
semuanya dibalikin ke customer nih mobilnya, kita selalu cek ulang lagi nih guys. Nah, kita lagi inspeksi-inspeksi dulu nih. Dan oke, ini dia hasil jadinya. Kalian nikmatin aja video ini sampai habis.